Halo teman-teman, ini saya baru bikin video lagi. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan buat menu sederhana lagi. Sayur kacang panjang, tumis sama telur diorek-orek. Jadi jangan lupa sering nonton video saya teman-teman. Kita mulai teman-teman masaknya. Ini kita mulai ulek ya, bawang maksud saya cabe ya teman-teman, sama cabe keriting. Ini kayak ulek sampai halus. Ini kemirinya saya kasih 4 karena biar lebih ini karena kacang panjangnya lumayan banyak ya. Satu lagi ini bawang putihnya, kita ulek juga. Halus. Jangan lupa ketumbar bubuknya. Cukupnya saja teman-teman. Sisa kita tumis teman-teman. Kita tuang minyaknya dulu. Cukupnya naik kompor, kita tunggu panas baru turunin ininya, bumbunya yang diulek tadi teman-teman. Ini karena belum panas, sampai panas ya bagiannya. Ini udah jadi teman-teman. Menumis. Sampai harum ya teman-teman. Udah harum, ini kacang panjangnya. Diaduk. Saya tambahin air sedikit teman-teman. Cukupnya. Jadi jangan lupa pakai penyedap cukupnya ya. Tadi karena di bumbunya udah ada sebelumnya. Ini kita tunggu sampai matang teman-teman. Saya turunin daun salam sama daun jeruk. Kita aduk lagi teman-teman. Sampai airnya berkurang teman-teman. Kita aduk lagi. Kita tutup lagi teman-teman. Sampai ya. Sayurnya udah masak, kita matikan kompor. Kita ambil sedikitnya. Wow, masih meresap teman-teman.
ambil secukupnya ya. Untuk makan teman-teman. Ini aja cukup teman-teman. Nih, buncis tumis sederhana. Kita singkirkan dulu karena memasak telur orek. Kita sisihkan di sebelah ini. Saya udah sediain air. Ini ada cabai sedikit. Dikit. Teman-teman. Nyalain kompor, tunggu sampai mendidih. Ini telurnya 2 butir dikocok pakai penyedap rasa. Pakai gula, terserah teman-teman. Nih. Kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Ini udah mendidih. Kita tuang nih teman-teman. Kita aduk sampai menggumpal. Diaduk ya, diaduk terus. Ini mulai menggumpal teman-teman. Kelihatannya jelas ya teman-teman. Ini menggumpal. Aduk lagi. Udah jadi kayak gini, airnya sudah mulai semurut. Aduk. Ini versi orek tapi tidak pakai minyak ya teman-teman. Udah mulai kering, kita tuangin ke mangkok. Jadi kayak gini teman-teman, kita mulai makan. Kita berdoa dulu teman-teman. Mari kita makan. Ini karena di dalam kamar, jadi maaf ya kalau ada suara-suara bising. Maaf ya. Ini karena suara kipas angin teman-teman. Kita makan teman-teman. Telur orek benihnya. Kita ambil secukupnya. Sama kacang panjang teman-teman. Kan ya, makan teman-teman. Kameranya saya arahin ke samping, nah ke depan karena tempat dudukannya susah teman-teman. Enak teman-teman. Belum mau? Mari makan. Enak teman-teman.
Enak. Habis teman-teman, ini masih ada sisa. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, and comment HL channel. Dadah. Assalamualaikum.